Tagih cut. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi, geng. Ketemu lagi kita channel aku. Okay, ini macam biasa lagi. Sementara ada kesempatan ayam pun tengah duduk elok. Memang aku duduk repeat spot ni lah. Sebab memang banyak. Kita tak tahu apa bila masa dia nak makan, saiz-saiz apa yang nak dapat. Jadi kita sentiasa aku akan duduk, orang kata apa, aku kerja duduk tumpukan di sini lah. Okay, aku harap ini gasa. Right, stay tuned. Okay, set up ni aku bawa Scorpion XT 1001. Okay, dengan rod Rapalrelo. Ini 7 apa LB ya, lupa, 6 14 LB. Dengan main line gaciri 10 LB. Okay, leader 40 LB dan soft plastik 8 cm. Biasa color favorite. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa juga lah. Masuk-masuk sini aku akan cuba bawah pokok ni dulu lah. Ni adalah bawah pokok jawi. Pokok jawi sah ni. Sebab sini macam dia punya spot dia. Akak-akak pokok ni dia banyak turun ke bawah. Tapi leceh kot lah. Kok belah-belah tu, belah-belah situ. Tak boleh nak tahu umpan lah. Penuh dengan tali rawai. Satu lubang ni ada yang okey. Yang kita main tengah-tengah long ni lah. Tengok ayak ni memang cantik lah. Ayak ni memang best. Aku harap memang makan lah. Kalau tak makan, jam kot lah. Saya mantap. Aduh, mana dia? Alhamdulillah. Ikan gemuk elok oi. Lekat elok. Ni kepala dah tak besar, tapi gemuk. Aku ingat ni 1516. Lekat kot ni.
Mantap. Okey, kita timbang tengok. Macam biasa, saya padu kita mesti timbang. Kita tengok buah hati. Saya padu kita timbang. Okey, tengok tak besar mana. 16 dekat 17 juga. Oh, tak nampak. Ha, tak nampak. 16 75. Puh, target cu lagi 15 16 dalam tangan. Mantap. Okey lah, alhamdulillah ni. Alang aku duk kata ayak cantik apa ni. Rezeki awal lah. Jadi aku ingat tak sampai lagi setengah jam. Dah mencakok lah. Sekilo 600 kat lu. Jadi harapan kita nak menggasak lagi ada lah ni. Right? Mudah-mudahan. Ambil apa weh? Aduh, kenapa lah? Dia dua kali tu. Ampun tengok. Hui. Dia dua kali tu. Ampun tengok. Hui. Biar putih. Dia tak ambil umpan. Datang pun bahaya balik. Okey, ni dah sampai. Dah dekat sampai tengah hari lah. Okey, aku masuk ke dalam ni. Tadi awal-awal belah luar tu demau lah. Aku masuk ke dalam ni sampai ke tengah hari. Hampir. Aduh, sekali sambang pun tak ada. Aduh. Kita ingat masuk dalam ni nak mau ada manis-manis lagi. Apa, kita keluar balik lah. Kita try keluar ni lah. Sebentar lah balik. Okey. Tengok dalam. Allah, lucu pula doh. Ha. Aduh. Lucu pula dia. Ha, ingat tu. Lucu tu. Nak tak sulit. Tak rezeki. Dah lah jenuh kot lah. Nak tunggu dia makan. Aduh. Hangit tu. Dia punya menyambak. Terkejut lah.
Aduh. Ni kau besar ah. Dah curut je. Hai. Hak lucu tadi kasar. Hak lekat. Aduh, boleh lah. Manis-manis. Aduh. Ambil lagi. Oh, lucut lagi. Oh Allah. Oh. Puh. Hak dipiau tu. Oh, hai. Apa dia buat macam tu? Cari tak tajam ke? Aku dah balun piau lah tu. Okey, setakat ni dulu lah. Aku ingat ni boleh gasak banyak ni. Dah makan buah mola tu lah. Lepas tu masuk dalam. Hangit toreh. Okey, bila keluar balik ni baru ada 3-4 kali kot sambaran. Tapi sayang, 2 kali lucut tu pun saiz-saiz tu. Nampak macam mana rezeki nak boleh hak mega sekong tu lah. Apa-apa pun, alhamdulillah lah. Janji tak kumpau. Okey, jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum.